Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Chasnita episode yang ke-32. Pada episode 32 ini akan menceritakan tentang Zaid terbunuh, Chasnita dan Zainal menikah. Zaid terkejut telah menemukan mayat yang dia kira itu adalah mayat Chavinas. Namun tiba-tiba Zaid dipukul dari belakang, yang tak lain itu adalah orang-orang Chavinas sendiri. Sepertinya orang-orang itu memang disuruh Fauzi untuk jaga tempat itu. Zaid kemudian disekap di tempat itu dan takkan dilepaskan. Hal itu membuat Aidil dan neneknya risau. Mungkinkah Zaid juga akan terbunuh? Sementara Zainal tak sabar hendak pinang Chasnita. Satu hal yang sudah lama tertunda. Chasnita merasa bahwa Zainal terlalu terburu-buru. Rafael mengetahui hal itu. Rafael begitu patah hati sebab dia sudah cintakan Chasnita. Namun, Rafael harus relakan Chasnita untuk Zainal. Sementara Fauzi tampak telah larikan diri. Namun, sepertinya keberadaan dia telah diketahui oleh seorang preman yang sering dia suruh sebelumnya. Fauzi tampak dikejar, namun tak dapat. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.